Halo guys, balik lagi kita main game DLS 2023. Di sini kita mau main carrier atau karir melawan tim yang keren banget, yaitu melawan tim Manchester United di Diamond Cup DLS 23. Kita ganti pemain dulu, Rashford aku ganti Messi yang baru juara di Piala Dunia 2022, dan HG ini aku ganti Arturo Vidal. Terus kita ganti siapa lagi? Gak ada ya, udah komplit itu aja. Oke, kita langsung aja mulai matchnya. Buat temen-temen yang belum subscribe channel Haryanto Gaming, langsung saja klik tombol subscribe di bawah biar kalian tidak ketinggalan video game DLS 2023 dan game yang lainnya. Nice. Oke, dimulai dari Barella, diumpan ke Arturo Vidal, kembali ke Konate, Konate ke Alba, Di Maria, tendangan Di Maria, waduh langsung ke depan, Dagi Jesus, Dagi Jesus bakal gol. Cool, keren. Di awal match langsung gacor cetak gol, guys. Widih. Padahal baru berapa menit pertandingan langsung mencetak gol. Keren ini mah. Gol tercepat ini namanya. Nice. Skor 1-0. Ini masih di menit yang kelima. Berarti tadi golnya di menit yang keempat atau ketiga. Widih. Nice. Oke, Sancho. Diman ke siapa ini? Ke Eriksen. Oke, aduh. Ke Casemiro, Antony, iya untungnya masih bisa ditahan sama Alba tadi, ditendang ke depan sama Di Maria, aduh nggak ada yang nyambut guys, Barella oke, aduh, tadi Barella berhasil, cus, widih, selidingan Pique yang luar biasa, oke yuk rebut, oke, bisa diambil Di Maria, kembali ke Alba, aduh, sliding lagi. Oke, nice. Kembali ke Konate. Konate umpan aja ke depan. Gak ada yang nyambut. Ada tapi diambil sama musuh. Oke. Yo. Aduh. Sulit banget nih. Sengit nih pertandingannya, sangat sengit banget ini. Oke. Aduh. Baru aja dapat bola. Oke, yo Konate. Umpan ke depan. Aduh, pelanggaran lagi. Lagi-lagi Konate jadi incaran pelanggaran. Di episode sebelumnya pun Konate yang jadi incaran sledingan. Oke, yuk rebut. Aduh, malah kena pelanggaran guys. Oke, santai yuk. Nice. Oke, di sini aku mendengarkan masukan dari teman-teman ya. Bang, kalau pemain Messi itu jangan diganti sampai selesai matchnya. Jadi pemain striker kan yang mencetak gol, nah itu biar bisa dapat hat-trick gitu loh. Jangan diganti gitu. Oke, di sini aku dua pemain GJS sama Messi enggak aku ganti ya. Tapi pemain yang lain itu tak ganti ya. Oke, tadi hampir saja menjebol gawang tadi, untungnya Ederson sangat sigap untuk menangkap bola tadi. Barella. Oke. De Marcos. Oke, diumpan ke Messi. Angkara Messi, gol akhirnya. Bung Messi mencetak gol yang kedua di match kali ini. Skor berubah menjadi 2-0. Nice banget GG Gaming guys. Nice. Oke. Tapi babak pertama udah usai, kita langsung aja ganti pemain, tapi jangan dulu lah, nanti aja. Oke, di babak kedua awal-awal itu ganti pemainnya, jangan di awal-awal babak kedua, mungkin di pertengahan gitu aja ya. Oke, Di Marcos, diumpan ke Barella, aduh di sliding lagi, tapi tenang bola masih ke Pique Konate, Jordi Alba, Di Maria, diumpan ke Gejesus, nggak nyampe ternyata. Oke, Gejesus, widih, Gejesus mendapatkan bola yang bejo banget, tendangan. Oke, gol. Akhirnya Gejesus menambah pundi-pundi golnya dan skor menjadi 3-0. Keren banget nih saudara-saudara.
deh, kita ganti pemain aja. Eh, tapi musuh deh ini. Oke, kita ganti aja sama ganti pemain Di Maria. Aku ganti Sadio Mane ya. Mane mana Mane? Nah, di bawah sendiri ternyata. Oke, kita ganti. Hey, kita ganti Di Maria karena dia kelelahan ya mungkin ya, udah lama main di babak satu tadi. Oke, kita lanjutkan pertandingannya. Kay, nice. Oke, yuk tahan bolanya, tahan guys, tahan guys, tahan guys. Untungnya masih melebar di gawang Ederson. Ederson ini kipernya Brazil ya kalau nggak salah, kipernya siapa gitu, lupa aku. Kalau teman-teman ada yang tahu langsung aja tulis di kolom komentar ya. Tadi nggak sempet lihat benderanya asal mana gitu loh. Oke, hati-hati. Untungnya masih bisa ditahan lagi sama kiper Ederson ya. Udah banyak peluang yang diselamatin ya. Widih, nice nice. Oke, menangan pojok dari Manchester United. Iya, untungnya masih bisa dibuang tadi. Tapi bolanya masih dipegang oleh Manchester United. Waduh, bahaya nih. Yo 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 yo, tutup tutup. Ya ya, untungnya tadi Ederson masih bisa menyelamatkan gawangnya. Tipis banget tadi ya, hampir aja kebobol. Tapi aksinya sangat luar biasa sekali. Nice perform dari Ederson. Iya, oke. Untungnya pas dipelukan Ederson tadi, diumpan ke depan Messi. Antara Messi. Oke, bisa ngambil Messi. Ayo Messi, giring sendiri Messi. Ayo Messi. Ayo. Aduh. Bolanya masih bisa diambil lagi. Wih, sangat ketat sekali persaingannya, guys. Oke. Diumpan ke Jesus. Widih. Ke Jesus lagi nih. Oke, aduh, diumpan siapa ke Jesus? Nice. Depan. Aduh, enggak nyampe lagi. Oke. Aduh, pelanggaran lagi. Astaga naga. Oke, James Rodriguez kita ganti. Kita masukkan James Rodriguez, kita ganti. Kita ganti De Marcos, teman-teman. Soalnya De Marcos sudah berusaha semaksimal mungkin di babak 1 dan babak yang kedua. Oke, Fernandes, aduh, di jegal di Bruno Fernandes, langsung emosi dia. Santai bung. Jangan kemakan emosi dia. Oke, Konate, teman ke siapa itu? Iya, dapat. Aduh, masih bisa lagi musuhnya. Nice, yo. Yo, semangat, kurang berapa detik lagi ini nanti. Oke, akhirnya matchnya selesai. Oke guys, sekian dulu untuk gameplay DLS 2023 kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa like-nya. Dadah.